Raya paling bermakna itu keterangan yang ditulis pengacara dan pelakon baharu Myra Natasha Abdullah 27 pada gambar dia bersama bapanya, pengacara dan bekas penyampai radio Halim Osman 57 serta ibunya Yusnita Omar 47 yang dimuat naik di Instagram. Myra ketika dihubungi berkata, buat pertama kali dalam hidupnya, baru sekarang dapat merakamkan gambar bertiga bersama ibu bapanya itu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Inilah wajah mami saya yang juga bekas isteri Halim Osman yang selama ini ramai orang tidak pernah tahu. Saya gembira dan bersyukur kerana Aidilfitri baru-baru ini akhirnya dapat menyatukan kami bertiga serta bergambar bersama-sama. Susah juga pada mulanya untuk saya pujuk mami bergambar bertiga sebabnya bagi mami, dia hanya orang biasa, manakala saya dan ayah pula memang terbabit dalam industri seni serta dikenali masyarakat, katanya kepada Harian Metro. Myra berkata, tujuan dia berkongsi si foto berkenaan kerana segala kemelut yang berlaku selama 27 tahun, mereka sekeluarga sudah pun selesai dan tiada rahsia lagi, malah katanya hubungan bapa dan mami juga semakin baik. Mengulas penerimaan keluarga ibunya, Myra berkata, dia bertuah dikurniakan seorang ibu yang kuat, cekal dan sabar dalam menempuhi ujian kehidupan. Katanya, ibunya juga adalah ibu tunggal kepada 5 orang anak. Mami saya orangnya hebat dan sudah 15 tahun menjadi ibu tunggal yang berjaya membesarkan kami 5 beradik sendiri. Alhamdulillah, sekarang mami saya sibuk berniaga kek secara dalam talian. Dalam keluarga bahagia saya, seorang adik lelaki berusia 24 tahun sudah berumah tangga dan mempunyai 2 cahaya mata. Cuma, saya dan 3 lagi adik berusia 23, 22 dan 20 tahun masih solo. Apapun, kami masing-masing sudah besar, katanya lagi. Ditanya juga mengenai privasi ibunya yang mungkin akan menjadi perhatian media selepas ini, Myra berkata, ibunya seorang yang pemalu dan sudah menolak untuk ditemubual oleh beberapa wakil media kerana masih belum bersedia. Turut ditanya harapannya, jika jodoh ibu bapanya bersatu kembali, Myra berkata, sebagai anak tak dinafikan dia adalah insan paling gembira sekiranya masih ada rezeki jodoh mereka bersatu semula, tetapi takdir hidup manusia hanya Allah yang tentukan. Dalam hal jodoh ini, terserah kepada mereka berdua. Untuk saya sendiri, sudah sangat gembira dan bersyukur kepada Allah kerana segala rahsia yang disimpan kemas selama ini sudah terlerai. Kini, kami sekeluarga dapat memulakan kehidupan baharu. Kami sudah boleh menjalani kehidupan seperti biasa tanpa merahsiakan identiti lagi. Malah, saya juga dapat mengatur kerjaya seni dengan baik di atas segala peluang dan sokongan positif yang diberikan oleh semua pihak dan masyarakat, katanya lagi.